Hari ini kita mau ke Rumah Sakit Depok, kemudian kita mau drop APD, ada beberapa nutrisi untuk medis. Kemudian kita mau hunting penggali kubur, juga cleaning service yang khusus COVID. Ini tim kita, ada ketua program kita, kemudian di sana ada Pak Tommy dan Pak Ali dari IMS, dan satu lagi Mas Baha marketing, yang tapi nanti dia mau jadi kameramen. Harus bisa ya, harus bisa Bang, harus bisa. Oke, kondisi saat ini itu ambulan itu menjadi apa ya, kendaraan yang menakutkan. Jadi beberapa kali kita keliling itu di rumah makan pun orang ngelihat kita itu seperti ngelihat apa ya, pada minggir gitu loh. Mungkin disangka kita bawa penyakit ya. Jadi sebenarnya enggak, kalau ambulan kayak gini guys, ini enggak boleh bawa apa namanya, jenazah itu enggak boleh. Ini hanya untuk bantuan. Jadi khusus COVID itu ambulannya khusus. Orang-orangnya juga yang jemput khusus, enggak kayak kita dia pakai masker standar aja gitu. Jadi jangan takut kalau ambulan kayak gini, enggak bawa penyakit insyaallah. Kita baru saja silaturahmi ke teman-teman garda terdepan kasus COVID untuk yang paling terakhir, jadi pemulasaran jenazah pemakaman di sini ada dua, jadi untuk muslim dan non muslim. Ini dari prosedurnya kayak gini, habis dari sana kita semprot semua, kamera pun tadi kita semprot semua, clip on semua, nih lihat begini nih, itu begini, jadi semua disemprot. Di sini teman-teman saya lihat masih banyak kekurang di sini nutrisi, APD, karena banyak juga teman-teman di sini garda terdepan di pemakaman apa namanya, Pondok Rangon, banyak yang tidak pakai APD karena memang nggak ada di sini. Jadi di sini masih butuh banyak vitamin. Nanti insya Allah kalau ini lagi kita kembali lagi. Ya. Amin. Ya. Jadi biar tahu jumlah dulu Pak. Ya. Ya siap. Nuhun Pak. Nuhun Pak. Iya Pak. Gih. Penanganan COVID. Iya. Terima kasih. Iya. Semoga Bapak semua. Amin. Sehat. Bersama. Sini juga sehat semua. Ya. Amin. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah lagi. Jadi standar pengamanan saya ketika sampai di rumah ini baju. Semua yang saya pakai itu saya taruh di bak ya. Celana, sepatu, dompet, semua saya taruh di bak. Kemudian nanti dikasih air sabun. Jadi jangan dekat-dekat dulu dengan anak, enggak usah. Jadi ini kayak gini, taruh di bak ini. Bak, kemudian peci juga taruh di bak. Kemudian sabuk kita taruh di bak juga. Semua taruh di bak. Ini aja sih tindakan preventif yang bisa kita lakukan. Di sini kaos kita lepas. Cuci tangan dulu. Oke, hand sanitizer. Memang risikonya agak ini, jadi tangan kita itu akan kering karena tiap hari itu pakai hand sanitizer alkohol ya. Selesai baru kita ambil handuk. Karena celana juga harus dibuka di sini. Masker. Kalau seharian kita pakai masker ya kayak gini. Ini kena tali gini. Ini
celana yang kita pakai. Oh,